Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengeran nggak ya? Selamat wabarakatuh. Terdengar, Pak. Oke, okay, jelas ya. Oke, okay, uh, kita mulai pertemuan selanjutnya. ya. Ini banyak banget sebetulnya kita ketinggalan ya. Si assembler ini karena banyak libur. Minggu depan juga kita libur lagi. Yang harusnya UTS. Tapi ya, apa boleh buat? Karena di UTS itu ternyata kan nggak ada minggu tenang ya. Jadi nyari hari pengganti juga agak sulit nih nanti mungkin mendekati uas lah ya nanti niatnya sih uas saya mau buat Project aja jadi supaya langsung implementasi ke codingan gitu sekarang ts-nya kita teori-teori dulu aja dari yang pertemuan sebelum-sebelumnya tuh nah sekarang uh, jadi kedatangan tamu nih Salman ya. cuma sendirian man mana yang lainnya man yang dari saya nggak tahu yang lain. kira berdua lagi. kemarin bilang berdua. Oke, okay. uh, jadi yang reguler gabung mulai dari hari ini ya untuk kriptografi sama dari minggu ini berarti kriptografi dan assembler dijadikan satu. So. Oke, okay. uh, kita lanjut ya. Jadi hari ini kita bahas basic sintaks assembler. Di assembler ini ada tiga struktur programnya. Yang pertama itu ada directive, lalu instructions, label, dan comment. Directive itu adalah instruksi untuk assembler. Di dalamnya itu ada proses assembly, segmentasi, kode, data, dan sebagainya. Directive. Lalu instructions ada instruksi yang dieksekusi oleh CPU. Lalu ada label itu penanda yang digunakan untuk identifikasi posisi target pada program. Dan terakhir, komen. Komen itu catatan yang digunakan untuk menjelaskan kode, tidak dieksekusi oleh CPU. Jadi sama ya, comments di mana-mana juga nggak akan dieksekusi sih di bahasa programan apapun. Nah ini kita lihat ya di sini untuk komponen dasar. Ada label, ada instructions, ada operand, ada directive. Ini contohnya. Label yang start ya, masih ingat ya lalu instructions adalah instruksi operasi yang dieksekusi oleh CPU ada moving lalu di sini ada kode register ya AX dan BX operand itu bagian dari instruksi yang menentukan sumber data dan lokasi penyimpanan jadi ada move move nya AX lalu diisi dengan bilangan 5 di gitu ya AX ya lalu directives arahan untuk assembler ya ada di data dan code contohnya kayak gini ya contoh programnya jadi kalau kita bahas di sini keseluruhan program itu untuk menampilkan menambahkan dua angka di sini 5 tambah 3. Yang di atas ini kita ada section data digunakan deklarasi dan menginisialisasi data. Lihat di atas ini ini jadi semacam variabel ya untuk section data. Kalau di bahasa programan lain kita kasih variabel. Lalu ada section .bss ini sama deklarasi variabel yang tidak diinisialisasi artinya nggak ada e, bilangannya di dalamnya variabel kosong. Ini kita nggak gunakan. Lalu ada teks program yang berisi kode yang akan dieksekusi. global start berarti dia akan mengeksekusi start start ini nih ya entry point yang di bawahnya. Nah, kalau kita kemarin mau coba untuk compile sebelum kita running kita harus tentuin dulu si Start point-nya awalnya. Kalau kita pakai start ya kita tulis start atau kita tulis yang lain di sini misalkan mulai ya kita ketik juga mulai di situ. Oke tadi sama start, menentukan titik awal eksekusi program itu ada di sebelah sini. Ini mau saya kelihatan kali, kelihatan ya? Oh salah ini, sorry, nice. nah ini. Section uh, ini ya, start, global start ini. Oke, okay, selanjutnya kita lihat masuk ke badan programnya. Ada move al enam satu enam contohnya. Oke, okay, uh, kita ada move memindahkan ya move itu enam Contohnya di sini menambahkan nilai dari alamat memori 62 ke register al. Jadi alamat memori 2 ini ke register AL. Nah, ini nilai 61 ke register akhir 61 berarti 5 ya. 5 ini ke uh, register L lalu tiga 3 ke ditambahkan ke register L. Nah, di sini ada move result AL. Artinya menyimpan hasil dari AL ke alamat memori result. Nah, disimpan ke sini. Jadi move itu fungsi untuk memindahkan nanti di slide berikutnya ada ada sistem panggilan untuk exit jadi move eax atau artinya exit artinya ini udah selesai gitu ya kita jalankan dan di sini ada interrupt untuk memanggil kernel instruksi untuk keluar dari program ini salah nih harusnya ini ke atas ya nah, jadi kurang lebih ini sederhananya untuk di assembler kita bahas beberapa instruksi dasar. sini kan tadi ada ya di sini ada move, ada add, ada lagi ada sub, ada mul, ada div. Nah, ini akan kita bahas. Move sesuai dengan kepanjangannya ya, yaitu memindahkan data dari satu tempat ke tempat lain artinya kita bisa memindahkan data dari register satu ke register lain, memori register, register memori, atau dari nilai langsung immediate value ke register atau memori. ini kan kita uh, value ke memori nih ya nilai nilai angka ke dalam register AL lalu ini ke register dan kita bisa masukin langsung ke memori juga ini move ini masuk ke memori ya ke memori result. Ini contohnya sama ya tadi ya. Move adalah instruksi dasar yang digunakan untuk menyalin data. Nah, ini kalau kita bisa memindahkan dan menyalin ya, lalu tidak melakukan operasi perhitungan apapun, hanya memindahkan data. Sebenarnya kayak inisialisasi aja sih move, untuk memindahkan satu data ke register atau ke memori berguna untuk inisiasi variabel, setup awal dan pemindahan data antar register atau antar register dan memori. Jadi untuk memindahkan data si move ini. Selanjutnya ada add. Instruksi add digunakan untuk menambahkan dua nilai. Nah, kalau kita lihat ini ini eh, operasi penambahan ya. Inisiasi inisialisasi register bisa langsung di dalam kode program ya start kalau ini kan kita bikin section data di sini nah, kita juga bisa langsung masuk di body dari entry point ini asal kita masukin dulu nih section text lalu start kita inisiasi register move iax 10 artinya memuat nilai 10 ke register iax nah, 10 ini dimasukin ke iax dan ada move ibx 20 memuat nilai 20 ke register ibx jadi ini input ke uh, 20, ke IBX. Dan untuk menambahkan nilai IBX ke IAX, udah tinggal tambah add IAX, IBX. Hasilnya 30. So. Jadi hasil dari IAX adalah 30. Untuk keluar dari program, sama ya. Pakai syscall number, sys exit, lalu interrupt 0x80. subtractions ini sebenarnya nggak ada bedanya ya, kalau lihat di sini cuma beda di uh, instruksinya aja yang pertama itu add yang kedua itu sub ini untuk mengurang lah operasi pengurangan Tuh, untuk mengurangi uh, nilai di sini ya dua-duanya sama di inisiasi juga nilai 20 ke masing-masing register ya 20 EAX dan 10 EBX lalu untuk subtraction operasi pengurangan ya udah tinggal sub ya x ibx hasilnya jadi ya x itu akan menyimpan nilai 10. Lalu ada, ada multiplication. Ini perkalian. Ini perkalian. Jadi kalau perkalian bedanya kita bisa langsung eh, dikalikan aja di situ. Jadi mau VAX, nilai 5 register VAX, mau IBX ke nilai 4, lalu untuk mengalihkan langsung IBX-nya aja. Jadi sekarang IAX ada 5, 4 kali 20. Ini kayaknya salah nih, harusnya ada IAX dulu. Saya tadi lupa belum ngecek. Okay, multiplication IAX, IBX. Lalu kita akan keluar dari program. Move IAX. Jadi hampir sama ya semuanya. Tinggal operannya aja. Yang pertama add, Lalu ada subtraction, lalu ada multiplication. Nah, selanjutnya ada divisions. Ini untuk pembagian, ya. Division itu jadi kita melakukan pembagian bilangan, diinisialisasi dulu registernya untuk ya x sama ibx, lalu div. Nah, hasilnya ada ya x, jadi nol. Nah, kalau pembagian ini jadi ada dua, ya. Hasilnya jadi ada sisa pembagiannya. Sampai di sini ada pertanyaan, ini sederhana-sederhana aja sih. Nanti bisa sambil dicobain ini, selanjutnya udah saya taruh di um, apa folder ya. Jadi nanti bisa dicoba. Oke, saya lanjut. Lalu ada mode addressing. Mode addressing apa sih? Mode addressing itu cara di mana sebuah instruksi dalam bahasa assembly mengakses operan atau data. Gimana caranya untuk uh, instruksi itu akses datanya. Kayak akses si IAX ini gimana sih? Akses IBX ini gimana sih? Ini pakai mode addressing. Ada beberapa cara ya. Ada immediate addressing, ada register addressing, ada direct addressing, indirect addressing, index addressing, base index addressing, dan relative addressing. Nah, yang pertama ada immediate addressing. Jadi nilai langsungnya diberikan pada intrusi. Contohnya ini, langsung memindahkan nilai 10 ke register IAX. Nah, kalau ini ada register addressing, satu lagi data yang dalam register itu dipindahkan, oke? Kalau immediate itu nilai, kalau register itu datanya, data yang ada di register. Jadi ibx itu akan dipindahkan ke iax, ya, tergantung ibx nilainya berapa gitu. Kalau di atas kan langsung value nya, kalau di bawah ini value dari parameter lah kita anggap kayak gitu ya. Ini register addressing. Lalu ada direct addressing, artinya dipindahkan dari alamat memori. Var nah, ini alamat memori ya. Dipindahkan ada ke iax. Lalu ada indirect addressing. Ini alamat memori yang terdapat pada register. Bedanya di sini ya, pakai kurung siku. Kurung siku ini artinya yang dipindahkan ini di alamat memori ini nih. Alamat memori ibx, nilai yang ada di alamat memori ibx akan dipindahkan ke iax. Lalu ada index addressing hasil dari penjumlahan alamat dasar dengan offset yang terdapat dalam register. Oke, contohnya misalnya IBX plus 4. Jadi nilai yang ada di IBX ditambah 4 dengan dimasukkan ke register ya Misalnya IBX tadi nilai ada 10. Gitu. Ditambah 4, ya berarti langsung masuk ke X 14. ada base index addressing. Hasil dari penjumlahan dua register, satu register sebagai base dan satu register sebagai index. Sama ya kayak gini ya penambahannya. 1B, 1 indeks, IBX plus ISI. Ya kan nilai dari alamat IBX plus ISI ke register IAX. Ada relatif addressing nilai offset relatif terhadap program counter. Ini jam melompat ke alamat relatif yang dibelakkan oleh label. Labelnya apa gitu. Nanti dia akan lompat ke alamatnya. Di skip gitu ya. Kalau di programming itu biasanya pakai break. Oke, okay, belum di Dim. <laughs> Udah hadir aja. Tenang-tenang, belum di absen. Oke, okay, selanjutnya ada stack di sini ya. Stack adalah struktur data yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data. Jadi kumpulan, sebenarnya sama sih kayak bahasa program yang lain ya. Stack. Ada yang pernah pakai stack di sini? Di sini ternyata bahasa programan pakai apa ya? PHP? Ada beberapa orang? Coba resign. PHP ada yang pakai PHP? Gak ada. halid siapa aja tuh? Jangan turun dulu, Lin. Baru Alin dong. Alin gak jadi, berarti gak jadi pakai PHP Alin ya. Siapa ada yang pakai PHP? Gak ada. Python, Python ada di Mas. Biasa pakai apa dim? Python dim. Buat ngerjain apa dim? Gak ada suaranya dim. Oh bagus JavaScript. JavaScript ngerjain apa gas? Web atau app atau apa? Uh yang lain gitu oh backend javascript backend pakai apa Node.js. oke okay, python backend sama machine learning oke okay. terus ada lagi yang lain javascript python java nggak ada yang pakai java di sini typescript oke okay. sama ya mirip mirip typescript buat javascript bedanya apa sih typescript sama javascript Zik. saya reply, bedanya apa ya sama Java oh udah dibalas eh mana tadi kok hilang lebih strik ke tipe data, oke berarti uh, harus deklarasi ya, tipe datanya ya tapi kayaknya javascript gitu nggak sih, atau dia masih sampai hp, kayak bahasa pemrograman banci saya nyebutnya, karena data apapun sebenarnya bisa masuk Balik, apa, uh, respon sama reply pakai data yang berbeda mungkin aja bisa masuk. Saya nggak tahu nih, saya belum tahu kalau si TypeScript sama JavaScript kayak gimana. Saya bisa pakai Java sih, sama Python satu lagi. Ada lagi? Nggak ada lagi? TypeScript, JavaScript, Python, PHP bener nggak ada ya? Oh, udah nggak populer nih berarti PHP. Goleng, goleng, ada yang pakai goleng? Golang nggak ada yang pakai Golang? Oh, nggak ada ya goleng ya? Atau mungkin bahasa programan yang lagi nggak hype pakai ras? ada juga apa? Baru dengar jenuh oh, baru dengar Pak, saya ras gitu. Ya. Intinya sama, semuanya pasti ada stack ya di bahasa programan itu. Nah, stack itu struktur data yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data beda sama misalkan array atau apa dictionary ya. Kalau di PHP apa, apa ya? Kalau di Python biasanya kita nyebutnya dictionary atau array. Kalau ini sementara. Operasinya mengikuti prinsip LIFO, last in first out, yaitu data yang terakhir masuk akan menjadi data pertama yang dikeluarkan sebenarnya ada videonya tapi saya salah naruh di belakang nih. nanti kita nonton pas udah mau beres berarti oke okay. ini saya juga nggak bisa lama-lama nih oke okay, lanjut dulu ya oke okay, ini dia operasi dasar ada dua di stack kita bisa pakai push kita bisa pakai pop nah ini berlaku sama array juga nih kalau di java kita bisa pakai array push array pop Artinya push ini menyimpan menyimpan nilai ke dalam stack. Kalau pop mengambil nilai dari stack. Stack ini banyak dipakai berbagai macam ya. Bisa menyimpan alamat pengembalian fungsi, variabel lokal, pengolahan data sementara dalam pemrograman assembly. Nah ini contohnya. Yang pertama ya kita definisi dulu ya variabel dengan nilai 10, var 1, lalu result untuk satu byte nih Nah, ini kan tadi kita nggak pakai ada .bss ya yang tidak dideklarasikan. Tapi kita pakai result ini untuk satu byte. Oke, lalu kita deklarasi awal program nih endpoint start point-nya. Jadi start kita akan menyimpan nilai register IAX ke dalam stack. lalu ada push IAX lalu menyimpan nilai langsung ke dalam stack. Ada push di word 20. Nah, menyimpan nilai variable var1 ke dalam stack. So, masukin ke dalam AL ya. A, ya AL atau A1 AL push EX. Ini cara untuk mengambil kita pakai pop di sini. Sekarang berisi nilai var 10 lalu mengambilnya dari stack register ICX. ICX nilainya 20. Oke, okay, dan seterusnya ini penjelasannya ya. Push itu dia akan menyimpan nilai dari register 1, S eh, dari register atau nilai langsung ke dalam stack. Di stack pointer dikurangi untuk menunjukkan alamat teratas yang baru di stack. Contohnya push IAX menyimpan nilai register IAX ke dalam stack. Nah, ini nilai register IAX ini masukin ke dalam stack. Lalu pop mengambil nilai dari alamat teratas yang stack. Karena Livo jadi last in first out Nah, jadi yang paling terakhir yang masuk akhirnya diambil gitu. Ngambilai alamat rasa stack, nilai alamat stack diambil dan disimpan di register yang ditentukan. Stack pointer ditambahkan untuk menunjukkan alamat rasa yang baru setelah nilai diambil. Contohnya pop -IAX, pop eh sorry POP -IBX, untuk mengambil nilai dari stack dan menyimpannya ke dalam register ibx mengambilnya dari stack register IBX, IBX kan nilai varnya var satu jadi 10 jadi 10 Nah ini nanti bisa dicoba ya, coba di masing-masing tempat kan kan udah selesai install ya kemarin ya, udah ada yang berhasil juga tapi memang ada yang belum ngirimin tugasnya tuh yang tugas pertama. Nah, sambil dicoba tuh nanti soal-soalnya memang gak akan ada um, coding ya atau membuat program baru tapi saya akan coba ubah-ubah ini aja nih nanti. Jadi bisa dicobain gitu lewat laptop kalian. Misalkan nilai variabelnya saya ganti-ganti, gitu. Ya. keluarnya jadi kayak gimana. Gitu. Jadi harus mulai dibiasain dari sekarang. Jangan sampai nanti ketika ngerjain UTS, ternyata environment belum siap nih. Tuh, akhirnya nggak bisa ngerjain soal yang tipenya yang kayak gini. Tuh, misalkan saya ganti gitu ya, variabel DB1-nya jadi 50 gitu. Terus di running jadi berapa hasilnya? Saya mau pop apa, push apa gitu nanti hasilnya di kayak gini. Itu. Oke, selanjutnya ini ada, nah ini video push dan pop. Kita sambil denger ini. Bentar, sebentar. Ini suaranya kedengeran nggak ya? Suara videonya kedengeran nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Nggak ada suaranya? Tidak ada, Pak. Oke, ini coba deh. Uh, gimana caranya biar ada suaranya? Share sound. What's up guys? I'm Arsene from Rosmer, .com and sudah Sud Oke. Okay.

What's up, guys? I'm Rasen from rossmertech.com and this is another tutorial in assembly programming. Let me first now, start off by talk about that. Normally, when F, we uh, pop move instruction instruction from, I'm also going to talk about the push FD and pop FD instructions. So let's get started. Then, Let me first start off by the, explaining to you guys what push F and pop F. Yeah, One area into memory, we have to specify the exact address. The program would have to specify the exact address in memory so let's get started tech.com and this is another tutorial in assembly programming now in this class i'm going to talk about the push and the pop instruction so let's get started let me first start off by saying normally when we uh, move a value from one area into memory we have to specify the exact address the program would have to specify the exact Address in memory, right? Which takes up time. It slows down the section. Mm -hmm, so let's get from Rossmertech.com, and this is another tutorial in assembly programming. Now in this class, I'm going to talk about the push and the pop instructions. So let's get started. Let me first start off by saying, normally when we uh, move a value from one area into memory, we have to specify the exact address. The program would have to specify the exact address in memory right which takes up time it slows down the cpu and it's just really inefficient altogether but uh, assembly programming they figure it out a way around this now they figured out a neat technique which they call push and pop so you don't have to write those addresses so let me show you exactly what push and pop do now over here i have a stack right this is a memory stack let's first talk about push push when we use the push instruction it stores the data on the top of the stack it goes all the way on the top and it looks for the first uh, unused uh, memory address at the top of the stack right so it will go all the way on top and look for the first empty spot which would be this let's say i use the push instruction right now down here let's say i push ax right and let's say ax had the value of let's say 1234 space 1234 I'm Jadi sorry. Once I ada... had the value of one, right? push Once I hit push AX, it's going to take this value, right? And it's automatically going to copy it to the first empty spot on the top of the stack. This would be the first empty spot on the top of the stack. Nah, dia akan di situ untuk push so it would paste it here right so every time we push it copies data on the top and it looks for the first empty spot so the reason why this is more efficient again it, it, let's say when we're moving memory in a program normally we have to specify exactly what that address and the size uh, and everything and that that takes up time that's there's more lines of programming you have to write and it slows the, the program down So, that's why nah, kenapa ini lebih efisien ya? Karena kalau kita di programming assembly, kita itu kalau mau nyimpan data di dalam satu tempat gitu kita harus tahu nyimpen posisinya ada di mana gitu. Nah, ini jadi bikin programming ini programnya jadi lebih lambat gitu ya. Karena kita harus mapping dulu mana yang kosong gitu. Kalau kita push, dia otomatis akan naruh di atasnya. Gitu, yang we use the push instruction, but now let's talk about the pop instruction. Now the pop, nah, pakai pop. instruction retrieves data from the top of the stack. So let's say I used pop ax, right? Now push ax, it, it whatever value is in ax again is going to be saved in the first unused spot. Bedanya sama uh, pop ya? kalau push itu kita harus kasih tahu nilainya karena memang kita mau nyimpan. Kalau pop ya dia cukup pop aja terus registernya apa alamat registernya langsung diambil nilainya. The top of the stack. Let's say I pop CX. Now pop goes all the way on, on the top and it's gonna look for the first uh, pushed or the last pushed spot. So this would be the last push pop it takes this and it copies it right and, and, and it'll nah, copy it straight into CX. cx so that's what pop does pop retrieves the data from the top of the stack basically so there's no need to specify exact addresses and it's just really simple to do if you want to just use as a placeholder and it's really simple to do so let, let me uh, demonstrate this in a program let's open up mu 8086 here now first thing i'm going to do is i want to use the ax register for, and i want to give a value to the ax register so i'm going to move into ax the value of 1 right so the ax register has a value of 1 now i'm going to pop i'm sorry now i'm going to push ax okay again ax has a value of 1 right once we use the push instruction AX, it's automatically going to be copied to uh, somewhere on top of a memory stack that, that's empty. So let's say this would be the next, uh, we just use this one, right? So let's say this would be the next empty spot. It would copy that and, and paste it onto here. That's, that's all it is. So let's go back to MU 8086. So now let's say we pop now. We want to pop CX. And again, pop retrieves data from the top of the stack. So once we pop, it's going uh, to jump to the next spot that was used it, the, the last uh, push point basically, it copies that and it stores it into the, the destination, right which would be here, right? And now let's hit emulate. Let's hit the first. the first step we're going to move into ax uh, value one, right So the next step. We're going to push ax again. Well, once we push ax again, it's going to copy it to the uh, top of the stack at the first unused spot. Now let's go back to the program. Now we can hit next step. Next step is going to pop cx right. Once we and once we hit next, it's going to pop cx. So as you see over here, cx now has a value of one because it pushed. AX right, AX had a value one. It pushed it on, to, on the top of the stack. Then once it got to this point here, once it popped CX, it went to the top of the stack and it copied the last spot. That... Oh, sorry. Oh. What's up, guys? I'm AX again. Okay. And okay. now let's hit emulate. Let's, let's hit the first. The 11, first step. Kiri. We're gonna move into AX uh, value one, right? So the next step. We're going to yeah, push disini. AX again. Well, once we push, Wah, sorry terus, ya. What's up, guys? I'm back to MU8. Basically, it copy it to now. We can hit next step. Next step is going to pop CX right. Once we, it's gonna copy it to the top of the stack at the first unused spot. Now let's go back to the program. Now we can hit next step. Next step is going to pop. Cx right. Once we and once we hit next, it's gonna pop cx. Yeah, so illegal, as you see over illegal. here, no, no, no. cx now has a value of one, because it pushed ax right. Ax had a value of one. It pushed it on the top of the stack. Then once it got to this point here, once it popped cx, it went to the top of the stack and it copied the last spot that was pushed and it, and it copied it into cx. So that's why cx. That once like we CX. because it, and once we hit there. next, it's gonna yeah. pop cx. Oh, so. As you see over here, let's go back to the program. Now, nah, CX itu awalnya isinya adalah 5. Gitu. Ketika kita di, pertama di push ya, uh, move EX1 artinya dia inisialisnya CX CX-nya jadi 1. Awalnya ini CX-nya isinya 5. Gitu. Ketika dia lakukan pop ke CX, 0,1 ini akan di copy ke CX. Jadi nilai akhir CX-nya jadi 0,1. did jadi nilai ini nih. Ini yang di input. pop, cx ya, 01. Oh, we can hit next step. Next step is going to pop cx right. Once we and once we hit next, it's going to pop cx. So as you see over here, cx now has a value of one because it pushed ax right. Ax had a value of one. It pushed it on the top of the stack. Then once it got to this point here, once it popped cx it went to the top of the stack and it copied the last spot that was pushed and it, and it copied it into cx so that's why cx here now has a value of one so that's pretty much it it's really simple if you guys enjoy this video please give me a like if you want more videos like this please subscribe to my channel i'm receiving okay okay sorry si ada joining enaknya sih sambil coding di lab ya, tapi sayangnya kita uh, di sini saya nggak tahu nih masih ada yang di jalan mungkin ya yang nggak megang komputer jadi nggak bisa nyobain bareng-bareng makanya ha? ya saya kan mungkin ada beberapa kesempatan nggak ikut ya pak ya ha? itu ngode, apa namanya codingnya pakai aplikasi apa ya pak oh codingnya pakai apa aja kita pakai NASM namanya jadi nah, di, Linux. Apa, di Linux kenapa karena pakai apa di Linux Oh di CMD gitu. ya di oh, komen sih. promnya Linux. Itu ada di pertemuan satu atau dua ya? Coba dilihat ya di situ. Folder itu saya jadi tugas juga untuk nyobain environmentnya. Terima kasih banyak. Oke, okay. foldernya ada di itu ya? Ada di uh, Telegram. Oke, okay. ada lagi? Sebelum saya absen? Bentar, saya stop dulu, sambil saya tunggu absensi. Silahkan, kalau ada pertanyaan, jadi kita UTS-nya setelah ini ya. Setelah libur Di minggu depan masih libur, minggu depannya lagi baru UTS. Sebenarnya yang, yang reguler juga sama, nanti uh, UTS-nya ada waktunya lah ya, paling nggak 3 atau 4 hari untuk UTS-nya. Nanti dikumpulkan via email aja. ya bisa pakai Ubuntu atau pakai ini aja pakai si WSL Windows Subsystem Linux ya install Ubuntu di Windows tujuh ya oke saya absen ya mulai yang dari reguler Alfiansah ada Muhammad Alfiansah ada tadi kayaknya ada nih Muhammad Alfiansa Ahyar Saputra dia ada pak katanya sih lagi neduh pak gara-gara hujanan oh, lagi neduh oke okay. ya Salman ada ada pak ada yeah. pak Sahroni ada nggak Sahroni 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 nggak tahu kalau itu pak saya tadi WA nggak diangkat okay. eh saya telepon tadi nggak diangkat oke okay. uh, selanjutnya Bagas di luar. Ada dua. Ya ada. Bintang. Bintang dia ada ya. Nah, hadir, Pak. Devin. Devin. Devin ada, Devin. Enggak ada. Uh, Dimas. Dimas ada, ah, Dimas. Irfan Maulana. Hadir, nah, Pak. Hadir, ada Khalid hadir pak Raihan hadir pak Muhammad Rizik Susanto hadir pak Oke. Renaldi Bagas Pangestu ada Renaldi ada Usama hadir pak Rifano hadir pak hadir, oke okay, ada. Kalau lagi nih Dimas, Dimas ke Sumarian tes tes, hadir nah. pak? Namanya bisa. Oke, oke kalau nggak ada pertanyaan uh, saya cukupkan sampai di sini. Semoga kita ketemu lagi pas lagi UTS ya di dua minggu lagi dari sekarang. Silahkan dipersiapkan. Kalau but kalau misalkan belum ketemu slide-slide uh, nya misalkan nggak bisa diakses hubungi saya aja di grup nanti saya coba Share lagi, tapi harusnya udah bisa diakses sih. Oke, kalau gitu selamat sore semua, terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Terima, terima kasih, Pak. Pak. Selamat sore. Sore.